menertibkan partai liar, ya, kemudian akan menertibkan parkir yang menarik di atas Polda, kemudian ada rencana meterisasi parkir. Jadi hari ini tadi sudah kita lakukan action. Kenapa di Arena MT? Karena ini kan daerah Lubuk Mata, jadi daerah Lubuk Mata ini harus bersih dari parkir liar, harus bersih dari bongkar muat. Kan di sini kan jadi tempat bongkar muat. Nah, semestinya kan tidak boleh karena ini jalan raya, memacetkan apa namanya jalan, kepentingan orang. Nah, sehingga saya coba untuk memberi pesan kepada masyarakat bahwa pemerintah ada gitu. Jadi saya ingin sampaikan bahwa pemerintah ada dan kita sudah melakukan action.